Woi sih, santai bosku. Woi, munggah. Ayo lu repot sendiri lu. Setrek lagi, guys. Oke, selamat siang kawan-kawanku, karena udah siang ya. Biasa opening tuh kita dapat dulu baru opening ya kan. Jadi kali ini tuh biasa sebenarnya niat awal tuh mancing ya, ngotrek, ngoncer biasanya. Cuman tadi karena limbahnya parah tadi, udah surutnya parah, limbahnya parah. Ngotrek ada sih hasilnya, cuma nggak bisa dipakai buat ngoncer juga. Dapatnya cuma satu-satunya. Jadi kita mancingnya di dam hijau, lebih tepatnya di apa sih ini ya? Tiang panjang lah yang udah dicor dekatnya jembatan bambu. Karena kebetulan ngotreknya dikit ya, bukan dikit lagi, nggak ada kayak. Akhirnya kita pindah haluan buat mancing tarpun. Jadi lokasi mancing tarpunnya ada di bawah jembatan itu tuh. Jadi lemparnya ke bawah jembatan sana, dekatnya orang-orang jalan itu, lempar ke situ. Di situ banyak banget tenggakannya. Kalau lagi pas gitu umpannya di depan mukanya langsung di zlup. Mantep banget tadi lo, yang mocel banyak, cuma yang kerekam sedikit tapi ada lah ya. Buat lihat-lihat keseruannya tadi, strike-strike-nya ada beberapa. Jadi apa namanya? Kalau mancingnya dari atas tuh enak, cuma harus nunggu arusnya ke sana. Kalau mancing dari atas ini juga bisa di atas bambu, cuma ribet mengangkat ikannya. Tadi ada kok videonya gimana ribetnya. Terus sendiri untuk rangkaian pakai rangkaian biasa aja. Rangkaian apa namanya? Kayak di empang lah. Pelampung, timah, sama leader. Terus pakai udang. Udangnya yang kecil kalau bisa, lebih kecil dari ini kegedean menurut saya. Terus kalau makin kecil kayaknya makin agresif, karena sebenarnya terapannya kecil-kecil. Udah ada nih. Ini karena kita udah selesai kan ya. Jadi udah ada di bawah. Nanti aja dulu ya. Jadi untuk kali ini kita kontennya beda, bukan ngontrek. Jadi konten mancing tarpon aja, mancing si Raja Mocel. Untuk keseruannya, langsung saja saksikan video-video strike berikut ini. Lanjut. Mamang Julianto. Wih, ikan kedua. Ora masalah, arep cilik arep gede, yang penting narik. Wih, santai bosku. Wih, munggah. Ikan tarpon kedua. Oke, cembole cita. Wis lah. Cuma 30 detik ya. Narike kecepetan sih kowe. Cilik-cilik penting iwak. Iya ora? Iya. Esuk-esuk wis narik kita repon. Jos lah. Lanjut. Ayo lu repot sendiri lu. Setrek lagi, guys. Boleh. Udah berstrek. Kan saya juga dapat tuh. Woi. Hit. Main. Hit. Strek. Dua sekaligus bareng tadi saya dapatnya di jembatan tuh. Yang ribet ya. Terus ini tadi di bawah jembatan juga dapat satu lagi nih, lebih gede. Mamang Julianto jempolnya aja. Woi, dia yang narik tadi. Main nih dari pagi.
Nih dari pagi udah dapat 1 2 3 4 tambah 2 nih barusan. Lumayan kan? Soalnya sebelah sana limbah, coba lihat tuh. Kita ngotrek juga tadi dapat 1, habis itu langsung mati tembangnya. Mana nih, ada nih. Tembang tuh. 1 doang. Mending kita pindah haluan kan daripada bingung kita nyari ikan tarpon. Lanjut, mantap. Hidup. Pangan. Kerong-kerong. Hiburan. Efek gak ada lagi yang dipancing. Lumayan. Kita rilis lagi bosku. Langsung diserobot ikan-ikan kecil. Oke. Kerong-kerong kedua. Apa? Aduh. Kie apa? Kiper. Ku sih mancing nang ujung kana. Iya, wis tak omongin nang kowe. Mantap. 5 kilo anak kae. Tak ajak pinangan ora gelem kowe. Kayaknya cerah gini tuh berarti strike. Ya kalau upload video masih strike. Ini dia hasilnya. Aduh. Wah, ini dia hasilnya bosku. Tadi terakhir tetap yang tadi habis double strike itu yang terakhir ternyata videonya. Habis itu nggak ada lagi yang makan, nggak ada lagi yang nyamber. Cuma yang mocel banyak sebenarnya. Ini biasa buat hiburan lah ya. Buat yang pengen mancing tarpon merasakan. Mantap kan? Tuh. Ini jari saya ya, 4 lah 4. Lumayan lah ini sekitar 3 onan 2 onan lah. Sekilo 4, sekilo 3, sekilo, gak nyampe sekilo 3 lebih ini, sekilo 4, sekilo 5. Atau sekilo 6 kali ya. Ya beginilah, ini lumayan nih. Hasilnya 6 ekor, semuanya tarpon. Jadi tadi yang kebanyakan strike, kameramen Julian tuh jempolnya aja. Kebanyakan dia yang strike, sebenarnya saya dapatnya 2 ekor, tapi tadi dia macel 2 ekor juga ya. Menyebalkan kalau udah mocel-mocel, cuma emang ikan ini tuh si raja mocel yang susah banget kalau nggak kenanya di atas ini tuh. Pasti lepas nih, di sini tuh pasti lepas, di sini selepas ah. Emang kalau milik mah milik aja sih. Kalau kata orang sih durinya tuh gede-gede apa ya kalau nggak salah ikan ini. Oke, jadi sekian mancing dari saya. Untuk hari ini kita nggak ngotrek dulu karena kondisinya tidak memungkinkan untuk ngotrek ya. Biar nggak bosan juga ngotrek lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa apa lagi ya? Udah share, comment, subscribe, udah like. Jangan lupa madang. Karena ini udah siang, udah lemes saatnya makan ya, kita udah lapar. Jangan lupa lagi untuk menjaga kesehatan karena sekarang cuaca lah kondisi seperti ini ya. Oke. Lanjut, sampai jumpa di video saya berikutnya.